Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya akan menyampaikan pada pertemuan pertama ini mata kuliah estimasi dan prediksi sumber daya air. Jadi, sebelum UTS nanti yang mengisi kuliah saya, kemudian setelah UTS nanti akan diteruskan oleh Pak Yuli ya. Baik. Kita sampaikan materi pembelajaran mata kuliah estimasi dan prediksi sumber daya air. Yang pertama, itu nanti kita kontrak belajar ya. Saya akan menyampaikan kontrak belajar untuk yang pertama kali ini, kemudian pengertian umum tentang estimasi dan prediksi sumber daya air. Jadi lingkup dari mata kuliah ini apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pendaya gunaan sumber daya air, kemudian data dan variabel hidrologi gitu ya. Jadi ini yang kita akan sampaikan yang ini untuk yang pertama, kemudian kita teruskan untuk yang kedua. Kemudian data dan variabel, kemudian statistik hidrologi, analisa hidrologi, analisis banjir, analisis kekeringan, analisis runoff, potensi air tanah, sistem irigasi, kebutuhan air, dan yang terakhir adalah neraca sumber daya air. Jadi yang saya sampai pertemuan 7 ini ya, ini ke atas, ini yang saya ajarkan, kemudian yang bawah ini Pak Yuli, ini saya. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah referensi buku rujukan ya. Nah, alhamdulillah kami ya, saya dengan Pak Yuli sudah membuat bukunya. Ini yang pertama. Jadi ini sudah komplit ya. Kalau Anda nanti konfirmasi selain kuliah, itu adalah persyaratan akademik. Kemudian dilengkapi dengan membaca buku ini ya. Saya mohon Anda sekalian bisa membelinya. Ini alhamdulillah sudah dikonfirmasi oleh MUB, itu cara membelinya pakai daring ya. Jadi cara membelinya pakai daring dan nanti prosedurnya sudah disampaikan oleh admin gitu ya. Monggo ini Anda sekalian harus punya ya buku ini. Ini untuk tahap yang pertama itu baru dicetak 80 eksemplar, jadi siapa yang pesan duluan akan mendapatkan segera gitu. Monggo saya persilahkan. Ini lebih komplit gitu, karena di situ selain teori juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dipelajari untuk mereview kemampuan memahami materi yang disampaikan per babnya gitu. Oke, gitu ya. Moga-moga Anda bisa mendengarkan saya ya, sehingga bisa memiliki buku ini. Ya. Begitu ya, amal jariah untuk MS gitu kalau Anda membeli buku ini. Kemudian yang kedua, sumbernya buku saya dan Pak Yuli ini dari Ersin Seihan, Application of Statistical Method to Hydrology ya. Kalau Anda sudah mendapatkan statistik tapi yang umum ya, yang Ersin Seihan ini adalah Statistical Method to Hydrology. Kemudian
Ya, ini Suwarno aplikasi. Nah, ini adalah sebetulnya terjemahan dari Ersin Zeihan ya. Kalau Anda mendapatkan buku ini, bukunya Suwarno itu berjilid-jilid. Anda bisa mendapatkan juga buku ini ya. Kalau mau memang tertarik mengenai hidrologi bisa mendalaminya. Ini masih Pak Suwarno, sumber daya air jilid 2. Pak Suwarno lagi, hidrologi pengukuran dan pengolahan data aliran sungai ya kan. Suwarno lagi, hidrologi operasional. Nah, ini penting juga ya. Jadi yang ini adalah pengayaan. Ini kalau yang rangkuman semuanya untuk kuliah itu di sini. Di yang buku yang saya kami buat ya, saya dengan Pak Yuli. Kemudian Lindsley, Teknik Sumber Daya Air 2, Vetter, Applied Hydrogeology, Doran Bos, ya, Guideline for Predicting Crop Water Requirement. Ini untuk irigasi ya. Baik. Nah, kemudian sistem evaluasinya, ya, sistem evaluasi untuk ini sudah kontrak belajar. Sistem evaluasi untuk mata kuliah ini itu ada ujian mid semester, kemudian ujian semester, tugas karena ini nanti tugasnya agak banyak ya agar supaya Anda memahami betul gitu ya mata kuliah ini, maka tugas mempunyai persentase 20%. Kemudian resume, kuis, presentasi itu masing-masing 5%. Kemudian jadi gini, tugas, kuis atau resume ini pada kuliah kita, kami gitu ya, ada di masing-masing pertemuan. Nah, itu untuk menghitung presensi. Jadi kalau Anda tidak merespon CDE itu berarti nanti presensinya juga akan hilang. Oleh karenanya saudara sekalian, jangan lagi bertanya bahwa kenapa nilai yang Anda capai itu rendah gitu ya. Jadi bisa bisa me, apa, melihat diri sendiri apakah Anda sekalian mengikuti tugas, kuis maupun resume yang telah kami sampaikan. Nah, yang terbesar, yang besar itu persentasenya adalah hampir-hampir ya ini ya UTS, UAS itu. Jadi sebetulnya kenapa nilai Anda itu tinggi, kenapa nilai Anda itu rendah, sebetulnya Anda bisa evaluasi diri ya. Melihat diri sendiri apakah AB itu Anda kerjakan dengan baik, kemudian CDE itu Anda lakukan dengan tumakninah ya, apa yang disampaikan, apa yang ada tugas-tugas yang disampaikan oleh dosen itu Anda selesaikan apa tidak, itu sebetulnya Anda bisa mengevaluasi diri gitu ya. Jadi nggak usah bertanya gitu ya, bertanya boleh, klarifikasi boleh kalau memang, tapi monggo tolong Anda evaluasi diri dulu. Nah, oleh karenanya ini sudah saya sampaikan ya tadi ya, mengerjakan semua tugas yang diberikan. Nah, tadi membaca buku rujukan yang paling singkat gitu ya. Kalau Anda mau menerobos cara yang cepat itu adalah membaca buku kami itu ya, karena itu merupakan sebuah apa ya. Jadi yang diambil yang memang dipelajari di Fakultas Geografi UMS. Tapi untuk pengayaannya Anda bisa membaca referensi-referensi yang lainnya gitu ya. Misalnya, loh ini kok belum ada keterangannya ya di bukunya apa UMS ya, saya dengan Pak Yuli gitu. Nah, Anda bisa mendep gitu ya, mendalami dari buku referensinya. Nah, ini presensinya 75%, jangan lupa gitu ya. Presensi itu diambilkan kalau kalau dari apa namanya daring ini adalah dari tugas, kuis dan resume. Begitu nggih mahasiswa nggih, mohon dimaklumi gitu, monggo bercermin diri apakah kita semua itu sudah memberikan yang terbaik buat terutama adalah buat diri sendiri gitu.
Kemudian ruang lingkupnya. Jadi mata kuliah ini membahas ini ya. Yang pertama adalah membahas tentang estimasi. Ya, estimasi itu memperkirakan. Memprediksi itu meramalkan. Berkaitan dengan apa? Sumber daya air wilayah. Gitu ya. Sumber daya wilayah didasarkan atas berbagai variabel data hidrologi, gitu ya. Dan yang dibahas sumber daya air ini adalah apa yang bisa diperkirakan maupun diramalkan adalah tentang banjir, tentang kekeringan, tentang neraca air, gitu ya. Pendaya gunaan sumber daya air, jadi misalnya air permukaan atau terutama adalah air tanah, gitu ya. Pendaya gunaan sumber daya air, kemudian potensi perkiraan potensi air tanah, jadi perkiraan ya, estimasi. Kemudian analisis banjir, kekeringan, neraca air, pendaya gunaan sumber daya air, dan perkiraan potensi air tanah didasarkan atas, nah, metode variasi data hidrologi yang tersedia di wilayah di mana kita akan melakukan, gitu ya. Nah, jadi nanti metodenya ini akan menyesuaikan data pada wilayah yang akan kita teliti, gitu. Nah, metodenya macam-macam. Juga selain yang dua tadi juga mengkaji prediksi sumber daya air, gitu ya, dengan metode statistik, ya, dengan metode statistik atau dengan teknologi geospasial. Nah, ini gabungan ya. Nah, jadi nanti Anda harus buka lagi tentang metode statistik. Selanjutnya hasil tersebut untuk memperkirakan sebagai apa namanya? Dipergunakan untuk memperkirakan sumber air di suatu wilayah. Kemudian kita akan mengacu pada Undang-Undang 17 2019 bahwa sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya, gitu ya. Air, semua air yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk pengertian air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Nah, ini adalah peta konsep mata kuliah estimasi dan prediksi sumber daya air ya. Jadi dari ini ya, sumber daya air itu sumber daya air, kemudian hidrologi, di sini statistik itu adalah salah satu metode untuk memprobabilite ya, meramalkan gitu ya, mendistribusinya, kemudian uji statistiknya. Nah, hidrologi dan statistik ini kita khusus pada hidrologi statistik. Nah, kemudian dengan sumber daya air maka kita melakukan estimasi prediksi, apa yang diestimasi adalah banjir dan kekeringan, gitu ya. Kemudian estimasi prediksi apa air. Di sini yang diestimasi adalah potensi air tanah, berarti kita memprediksi air tanah, juga air permukaan. Kalau air permukaan berarti kita ke potensi run off. Kemudian air permukaan ini selain potensi run off adalah sistem irigasi. Nah, kemudian air tanah, air permukaan berarti neraca sumber daya air. Nah, neraca sumber air, daya air itu kita berarti akan juga menghitung kebutuhan air. Nah, kira-kira peta konsepnya adalah seperti itu. Nah, kemudian sumber-sumber air itu ada air permukaan. Nah, Anda bisa baca sendiri air permukaan itu apa gitu. Adalah semua air yang terdapat di pada permukaan tanah ya. Permukaan tanah. Gitu. Nah, ini run off dan apa tadi? Irigasi ya. Ah, secara alami ini
tergantikan dengan presipitasi dan secara alami menghilang akibat aliran menuju lautan penguapan penyerapan menuju ke permukaan. Aliran sungai bawah tanah, aliran air di bawah permukaan yang melalui bebatuan dan lapisan bawah tanah yang disebut dengan zona hiporek. Ya. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan ya di bawah permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah. Ya, di bawah permukaan tanah. Nah, air tanah juga berarti air yang mengalir di lapisan aquifer di bawah water table. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai istilah ya, definisi dari estimasi dan prediksi. Jadi estimasi atau estimation itu perkiraan atau penafsiran gitu ya. Sementara itu prediksi atau prediction itu ramalan. Sehingga diartikan sebagai estimasi bahwa estimasi dan prediksi sumber daya air adalah memperkirakan dan meramalkan terkait dengan potensi sumber daya air dan fenomena sumber daya air. Nah, langkah estimasi itu tentunya adalah memerlukan prosedur dan pengolahan yang benar, ya. Analisis didasarkan atas sebagian data hidrologi, jadi tidak semuanya atau mungkin yang ada di wilayah itu yang digunakan, ya. Kemudian estimasi banyak menggunakan data fisik terkait dengan proses hidrologi. Ya, misalnya adalah luas daerah tangkapan, banyaknya curah hujan, penggunaan lahan, ini adalah estimasi. Nah, estimasi ini mengarah pada potensi sumber daya air, sedangkan prediksi pada potensi sumber daya air, sedangkan prediksi lebih menitikberatkan pada pengolahan data yang lampau untuk memperkirakan kejadian yang akan datang. Jadi yang namanya apa prediksi atau peramalan sumber daya air itu tidak menggunakan bintang atau tarot atau apapun seperti meramalkan nasib kita gitu ya. Tetapi dasarnya adalah data hidrologi yang diolah. Yang data hidrologi yang diolah yang mana? Di masa lampau, gitu ya. Yang dulu, nah kita akan melakukan perkiraan yang akan datang. Nah, oleh karenanya prosedur dan pengolahan data hidrologi itu bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dari suatu fenomena, agar supaya mendapatkan kesimpulan yang baik dari suatu fenomena hidrologi. Nah, pengolahan data hidrologi ini dapat dinyatakan sebagai, nah, data hidrologinya itu sebagai variabel statistik. Nah, variabel statistik itu kan banyak ya. Tapi kalau kita masuk di dalam estimasi prediksi sumber daya air, objeknya adalah data hidrologi. Sorry. Jadi objeknya adalah data hidrologi, bukan data yang lainnya. Sehingga estimasi dan prediksi sumber daya air berarti suatu nilai gitu ya yang dapat menunjukkan ciri suatu susunan data yang disebut parameter. Nah, contohnya adalah apa? Rata-rata. Ini kan parameter statistik ya, rata-rata, mode, median, skewness gitu ya, ring. Itu adalah parameter statistik. Gitu ya, berarti nanti selain membaca referensi tentang statistik hidrologi, Anda kembali lagi membuka statistik dasar ya. Nah, tadi tuh ya, data hidrologi. Mana tadi data hidrologi? Nah, data hidrologi ini itu dikelompokkan menjadi tiga. Ya, dikelompokkan menjadi tiga. Gitu.
Yang pertama adalah variabel iklim, ya, presipitasi, gitu ya, curah hujan, gitu ya, meteorologi, temperatur, kelembaban. Kemudian variabel fisik, tanah, gitu ya, morfometri, luas das, panjang sungai utama. Nah, ini kerapatan aliran. Ya, ini mata kuliah yang lain itu masuk di sini. Ya, statistik itu ya mata kuliah di semester awal dulu, kemudian menghitung luas panjang sungai gitu-gitu. Ini pada mata kuliah yang sudah disampaikan lebih awal juga. Kemudian ada di sini adalah variabel vegetasi dan penggunaan lahan, penggunaan tanah ya, luas hutan, luas sawah gitu ya. Kemudian variabel tanah ya, itu porositas dan tekstur. Yang ketiga adalah keluaran, variabel keluaran atau output variabel. Ini adalah variabel aliran permukaan. Ada banjir, rata-rata, debit minimal, debit harian gitu ya. Variabel permukaan, aliran permukaan. Kemudian keluaran itu adalah penguapan, sedimen, erosi, itu adalah keluaran. Nah, macam apa namanya, macam estimasi dan prediksi sumber daya air. Yang pertama adalah air hujan, ya, air hujan atau air atmosfer itu kita bisa melihat nanti potensinya dan sebarannya. Ini merupakan salah satu, ya, air hujan ini merupakan salah satu, ini kurang L ya, salah satu sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai macam keperluan. Jadi jangan dikira air hujan hilang begitu saja ya. Bisa untuk irigasi, tadah hujan ya. Air minum, nah, daerah yang nanti pakai PAH, pengolah penampung air hujan ya. Kemudian untuk kegiatan NCK. Nah, berbagai cara estimasi distribusi potensi air hujan di suatu wilayah antara lain adalah menggunakan rata-rata ISOHYET gitu ya, atau polygontation, itu adalah perkiraan ya. Kemudian air air permukaan. Nah, ini banjir dan kekeringan biasanya yang diolah adalah air permukaan gitu ya. Ini dibanding dengan sumber air yang lain, air ini kurang baik untuk langsung dikonsumsi ya, ya karena apa namanya mudah tercemar ya. Oleh karenanya sumber air yang berasal dari air permukaan perlu pengolahan gitu ya, kalau mau dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Kemudian air tanah, jenis ini sangat berguna untuk persediaan sumber air ya, berbagai kebutuhan. Cadangan di muka bumi ini, air apa namanya, air tanah ini merupakan salah satu sumber yang paling penting di antara sumber-sumber yang lain, terutama dari air hujan maupun air permukaan, terutama untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Tanpa ada air, mustahil makhluk hidup akan bertahan secara apa, bertahan lama ya tanpa air. Nah, adapun konsep analisa proses hidrologi itu ada tiga ya, ada deterministik, ada stokastik, ada peluang. Kalau deterministik itu memandang bahwa variabel hidrologi itu dipandang variabel yang tidak berubah menurut ruang dan waktu. Ada enggak? Deterministik. Enggak ada. Ya, semua variabel hidrologi itu apa, berubah menurut ruang dan waktu. Contoh saja ya, hujan. Nah, hujan saat ini di bulan ini itu Anda berbeda. Wilayah satu dengan yang lainnya berbeda. Tapi nanti deterministik itu menganggap bahwa semua terjadi hujan yang sama. Misalnya ISOHYET. Itu ruang tertentu dianggap sama.
pada realitasnya tidak begitu ya, maksudnya begitu. Kemudian stokastik variabel dalam proses hidrologi berubah menurut ruang dan waktu, time independent. Ini yang benar sebetulnya, realitasnya seperti itu. Tapi kalau kita pakai ini, itu agak kesulitan ya pada strata S1. Kemudian teori peluang itu analisis proses hidrologi menggunakan pendekatan bahwa perubahan variabel hidrologi mempunyai berbagai kemungkinan, tapi datanya adalah data di masa lalu gitu ya. Jadi iramanya atau karakteristiknya itu yang dipelajari. Nah, karakteristik ini itu untuk melihat teori peluangnya ya. Peluangnya besok kayak apa ya? 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang gitu ya. Nah, itu seperti itu. Adapun fungsi mempelajari mata kuliah ini adalah memperkirakan ketersediaan atau supply air suatu wilayah sehingga nantinya bisa memanage kebutuhan air di suatu wilayah. Kemudian yang kedua adalah memperkirakan fenomena hidrologi suatu wilayah seperti kejadian banjir dan kekeringan. Ini ya, fenomena hidrologi seperti banjir dan kekeringan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan atau acuan bagi stakeholder dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sektor sumber daya air wilayah. Batasan estimasi dan prediksi sumber daya air ini membahas tiga hal ya. Analisis potensi hidrologi suatu wilayah ya, atmosfer, air permukaan dan air tanah, kajian fenomena hidrologi banjir dan kekeringan, dan analisa data hidrologi. Ya, baik saudara sekalian, itu ya kuliah yang pertama. Pertemuan pertama kita membahas mengenai batasan yang dipelajari pada mata kuliah estimasi dan prediksi sumber daya air ini. Nah, saya mengingatkan dari awal, monggo diikuti semua platform, tugas-tugas yang memang ada di perkuliahan kita agar supaya Anda mendapatkan nilai yang maksimal. Jangan menyesal di kemudian hari ya, gitu. Saya mohon Anda juga sesuai dengan petunjuk yang ada di platform psikologi ini ya, berapa sampai jam berapa gitu diperhatikan, dan harus apa sampai jam berapa itu diperhatikan. Baik, saya pikir itu dari saya akhiri dulu kuliah kita sampai di sini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.